Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ini resipi kita adalah roti tawar warna-warni. Sekarang roti ni tengah viral . Boleh buat jualan juga . Okey. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, bahan-bahannya adalah tepung roti, susu segar, sortening, gula, telur, yeast dan sedikit garam . Dan pewarna pula seperti pink strawberry, biru, hijau dan kuning . Kalau nak letak lebih pun tak apa . Tapi saya buat 4 je . Okey, cara dia, masukkan tepung, masukkan gula, masukkan yeast, mixer perlahan dulu . Kita tengok adunan kita lembut tak. Kalau keras kena tambah air . Tapi ni tak payah. So ni dah okey dah . Lepas ni kita letak sortening . Okey, sekarang kita masuk sortening dan garam . Kemudian putar dengan laju . Okey, setelah 10 minit . saya memutar dia dengan laju. Okey, saya kan tak melekat lagi pada ni dan warna berkilat kan. So kita test dengan menarik dia. Kalau dia tak koyak, that mean dah okey. Okey, dah okey kan. Kalau koyak kena putar lagi . Okay, sekarang dah okey. So boleh pindahkan . Okay, sekarang kita nak buat bahagian, sebab kita nak buat 4 color . So kita nak buat 4 . 4 per 1 2 3 4 . Okay, sekarang kita bulat-bulatkan dulu . Kita nak letak warna sekarang . Okey, kita ada 4 dough . Okey, cara dia, ambil satu dough . Kita dah tu tadi. Letakkan warna yang kita nak . Kita nak letak warna biru . Letakkan warna biru . Begitu. Kita mixerkan . Okey, sekarang kita dah ada 4 color . Pink, biru, hijau dan juga kuning . Cara dia, terpulang nak letak mana satu belah bawah . So saya nak gunakan warna pink ke belah bawah . Ataupun warna biru pun okey jugalah. Saya ambil warna biru dulu . Cara dia, ambil warna biru. Okey, potong kepada 4 bahagian . 1 2 3 4 . Okey, macam tu . Kemudian lepihkan ataupun rollkan . Kita okey, kemudian kita gulungkan balik . Bulatkan macam tu. Dah dapat macam tu. Kemudian masukkan dalam kita punya loyang untuk roti adalah 4 kali 8 inci . Begitu .
Oke, saya tunjuk lagi sekali ya. Gulung-gulung. Tekankan supaya angin tak keluar. Macam tu. Dah masuk loyang kita. Senang dah. Okay, begitu cara dia. Gula. Bahagian bawah kita letak warna biru. Susun dia begitu . Dan kita susun gula pada pink . Cara dia sama . Okay, cara dia letak di atas warna biru . Okay. Okay, begini. Okay, warna hijau di atas. Lagi satu color je warna kuning . Okay, so sekarang kita dah siap . Letakkan, lapis-lapiskan. So sekarang lihatkan dalam 30 minit atau betul-betul dia mengembang baru boleh kita bakar . Tutup dengan plastik . Begini . Okay, sekarang kita punya roti dah cantik . Mengembang dengan cantik, tak sampai 30 minit . 20 minit pun dia dah . Okay, sekarang tutupkan dia punya ni dengan dia punya cover. Okey, kemudian terus dia masuk bakar . Suhu oven adalah 180, lebih kurang 20 minit. Oven sudah dipanaskan 30 minit sebelum roti masuk dalam oven . Okey, sekarang roti kita dah masak, nak tengok . Bismillah, buka tutup . Okey. Okey, kita dah angkat, bismillah. Panas. Okey, jadi ni kita dah keluarkan. Okey, sekarang kita nak potong . Okey, kita letak sini . Kita nak potong. Bismillah. Cantik-cantik dalam ni. Itu dalam ni. Okey, kita potong lagi. Lembut ni. Halus dalam dia. Okey. Okey, ni kita dah siap potong . So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba. Jangan lupa like, komen, subscribe and share. Okay, bye.